ketemu jalur kayak gini putar balik, gue malah lanjut terus. Tapi ini seru, pengen nyari jalur yang seru ke Cimahi. Udah, coba lewat sini. Emang agak mengerikan sih kalau ngelihat kayunya, tapi ya. I'm a devil in disguise. Then I'm hypnotized. They don't even know it is. They're in on the rise. They're alive, I die. In the control bins. Hack me up with. Gonna have a real bad time. They don't even know it is. They're in on the rise. They're alive, I die. In the control bins. Hack me up with. Gonna have a real bad Oke, halo para touring, balik lagi di Ayo Touring. Alhamdulillah Mio ini sudah jadi ya. Jadi sekarang konten hari ini adalah kita pengen ngetes touring si Mio ini tuh pendek-pendek dulu aja. Kita pengen jalan ke Bandung. Sekarang ini masih gelap ya, jam 5.04. Jadi gue mau jalan ke Bandung, harusnya sih ya, karena gue sekalian nyari-nyari jalan tikus ya, karena ada sesuatu yang membuat gue deg-degan. Intinya sih gara-gara gue pakai knalpot, bobokan adem walaupun bobokan, tapi ya gue deg-degan juga sih pakai ini motor buat ke Bandung. Tujuan sebenarnya touring ke Bandung ini gue pengen ngetes ini Mio, kalau misalkan dipakai agak jarak lumayan tuh apakah masih ada masalah atau enggak. Tapi emang salah satu yang paling penting dari konten ini adalah gue pengen membuktikan apakah dengan uang 100.000 itu cukup bisa buat PP Bogor Bandung Bogor, khususnya bensinnya. Jadi gue kali ini juga bakal sharing budget ke kalian, apakah dengan 100.000 itu cukup buat gue makan, gue isi bensin, dan itu doang sih. Karena gue emang gak mau wisata, cuma pengen ke beberapa teman gue aja, sama ada beberapa kerja yang mau kerjain di sana. Oke para touring, jadi ini tadi udah gue siapin ya. Jadi gue cukup ya simple aja. Mungkin nanti juga gue pas ke Bromo pun, pas gue ngetes motor ini ke Jawa Timur, kayaknya settingannya pun gak beda jauh kayak gini. Cuma satu box, satu duffel, udah itu doang. Ini juga udah disiapin, ada holder HP segala macem. Sama pas nanti gue di Bandung, gue itu pengen ganti oli sekalian regen, karena ini belum ganti oli juga. Oh ya, nah sekarang kita reset odol dulu aja ya. Maaf ya, ini speedometernya lampu LGBT. Ini kan tripnya 151, gue nolin dulu. Udah gue nolin, jadi sekarang kita lihat juga berapa konsumsi bensin setelah motor ini dirubah jadi injeksi, karena tujuan utama motor ini diganti injeksi adalah biar lebih irit. Oke, udah gue nolin, gue siap-siap dulu berangkat. Habis itu kita berangkat. Capcus. Oke, para touring, ngisi bensin pertama. Jadi dapat 2 liter lewat dikit. Jadi emang sebenarnya ini motor kalau dibilang irit sih ya irit ya, karena tangkinya kecil. Para touring, jadi ngisi bensin pertama tadi itu dapat 2,42. Liter. Udah tangkinya kecil, makin kecil gara-gara dipasangin fuel pump. Ya udah deh. Jadi motor ini apa sebenarnya mah irit-irit aja, cuma gara-gara emang tangkinya kekecilan jadi ya makin sering dipom bensin. Kayaknya sekarang tuh banyak yang jual buat Mio itu tangki-tangki aluminiumnya kan sekitar 6 sampai 8 liter. Cuman ya harus ngorbanin bagasi. Gitu. Oke, sekarang kita lihat bensinnya. Sudah penuh. Ini emang si speedometer bensinnya tuh masih belum bener, jadi rada miss. Sekarang paling kita lanjut aja, karena ini kan sekarang sudah jam 5.44 dan kita akan melewati
puncak cobaan sejauh ini sih motornya itu karena ada beban ya, kalau dipakai tanjakan tuh agak kurang. Ya, sekarang kita lanjut aja. Jadi kita mau ngeliat juga kondisi terkini di puncak. Karena kan ini gue berangkat tanggal 25, jadi pas tanggal 24 tempatnya tuh baru banget semua PKL yang ada di puncak tuh digusur. Nah, jadi kita lihat gimana sih kondisi puncak sekarang. Let's go. Selamat pagi para touring, update lagi. Jadi ini gue udah nyampe daerah Cipatat sih. Alhamdulillah perjalanan juga lancar. Motor ini nanti gue kasih tau impresinya lah. Ini gue lagi ngeres-ngeres dikit sambil ngedinginin mesin lah. Gue takut ya mungkin dia overheat atau gimana gitu kan. Jadi ini rencananya karena gue pakai knalpot bobokan kan, seperti yang udah kalian tahu. Tuh, knalpot bobokan. Jadi rencananya gue akan menghindari pada Larang dan kota Cimahi. Walaupun gue nanti rencananya mau ke Cimahi ya, mau ke tempatnya Respiro. Tapi gue udah mencoba mencari jalur alternatif lain. Ini agak muter sebenarnya sih. Jadi di sini gue dari Cipatat ini, gue nanti bakal ngisi bensin dulu. Mau diisi full tank lagi, jaga-jaga aja. Jadi gue bakal turun nih ke arah Cipatat. Nah sebenarnya yang unik di sini nih. Di sini gue ngecek. Ada namanya Jembatan Apung Surapati. Nah ini gue pengen kesini nih, karena gue penasaran juga. Dan ini nanti nembusnya langsung ke Cimahi bisa, ke tempat Respiro bisa langsung nembus. Jadi gue lewat jalur dalam, nyari aman. Jadi gitu update-nya. Paling sekarang ya gue akan isi bensin dulu sampai full tank, karena ini isi bensinnya itu ini naik lagi sih. Emang ini bensinnya nih agak-agak error ya. Jadi tetap aja gue mau isi bensin dulu. Kalian ngecek sebenarnya dengan jarak tempuh yang udah gue 96 kilo itu ngabisin berapa liter bensin. Oke, langsung aja lanjut kita jalan. Lanjut. Gas deh. Jadi update habis ngisi bensin ternyata ya baru berkurang 1,57 liter. Jadi bensin yang kedua pertama gua ngisi 1,57 liter 20.000. Misalkan kalau tadi tuh bentar gua hitung jarak dulu ya. Nah, dari rumah gue ke Ciawi itu 14 kilo ya. 14 kilo sekarang ini motor gua udah 100 kilo pas. Jadi 100 kilo dikurang 14 itu ya 86 kilo ya. 86 kilo berarti dan ini kan 100 kilo dikurang 1 kilo dikurang 14 itu 86. 86 dibagi 1,57. Set. Motor gue ini minus 1 banding 54 dengan bawa yang ya bawahnya ya lumayan disekolahin lah, setiap turunan gue lepas gas biar meluncur aja. Tapi gue nggak expect motor gue sampai seirit ini sih. Berarti kalau full tank bisa jalan 120-an kilo. Wah oke lah, cuman emang ngerasa ini terlalu irit sih. Soalnya emang atasnya tuh tenaganya kurang. Kayaknya emang kemarin gue sempet konsul tuh atasnya pasti terlalu kering rim empatnya. Kayaknya sih habis ini ya semoga nanti mau dirim empat lagi biar pas tanjakan sih lebih ada tenaganya. Karena ini sekarang tanjakan tuh benar-benar gak ada tenaganya. Kurang banget dan agak ngelitik. Ya, itulah paling akhirnya. Sekarang kita langsung menuju tadi kita mau jalan ke Jembatan Apung Surapati. Let's go.
Gak lama nanti directionnya itu ngarahin keluar jalur utama, masuk ke jalur offroad gitu, dan dengan tanpa pikir panjang, gue main masuk aja ngikutin jalur. Padahal ini settingan mapsnya udah sengaja jalur mobil, tapi tetap diarahin lewat jalur offroad. Dengan harapan ya udah cuma jalan pedesaan biasa, tapi ternyata jalurnya bikin istighfar sepanjang jalan. Terus gue udah curiga, ini kok 11 kilo nanti setengah jam. Ternyata lewat jalan beginian, mantap. Kenapa kau gila sih, ada orang Google yang rajin banget dan niat banget. Tunggu, bukan. Ini masih dalam proses menuju ke jembatan aku. Oke, para touring, jadi ini perjuangan menghindari pada larang, ternyata jalurnya single track dan ya lumayan, ternyata cukup menguras energi. Ya, tapi ada kampung lagi di atas, kayak ada. Ada. Masih jauh lumayan. Bismillah dulu dah, tanggung lagi soalnya tadi udah lewat, ya, baik ya. Lagi kayaknya. Lurus aja ini, cuma satu jalur dah. Oh siap, tuh. Itu kan duluan ya kangnya, ya. Nuhun. Emang jalur motor trail, edan. Wah, ini lulusan karet ini mah. Jadi luas. Ya,
Oke, para touring masih dalam pencarian misi ngelewatin pada larang ya, tanpa harus lewat pada larang. Ini gua udah di 30 menit lagi dengan jarak tempuh 8 kilo. Waduh, ampun. Ini kayaknya kopling gua udah kebakar nih. Oh, panas. Soalnya tadi emang ada tanjakan-tanjakan yang ekstrim banget. Dan emang tercium bau-bau kopling. Literally touring jalan-jalan cuma ke Bandung tapi nyari jalur lain. Ya semoga sih aman ke depannya ya, nggak ketemu tanjakan ekstrim lagi. Tadi ada dua tanjakan ekstrim yang cukup menyiksa Mio. Kayaknya sih koplingnya sih abis di balik-balik nih. Ya udahlah, nanti pasti kayak gue baling pulang-pulang dari sini harus ganti kopling. Ya sekarang kita semoga aman dulu nih sampai si jembatan Apung. Sari apa sih? Sari itulah, pokoknya kita mau ke jembatan Apung, abis itu kita tembus ke Cimahi. Ikuti terus perjalanan kali ini. Akhirnya bertemu dengan peradaban. Gokil. Ini jalur seru sih. Kalau gue pakai CB150X pakai rally sini oke buat santai aja. Ini pakai kalimat tes sama ini. Ini baru jadi lagi tadi kopling punya selip. Aduh, udah pasti deh ini. Pulang-pulang kasih kopling gue habis. Nilai aja guys, ini sih jalur sih udah gak terlalu ekstrim sih kayaknya. Ya kan ya, ini juga sih. Kalau mau ke jalur utama, ikutin jalan aja. Mau ke jembatan Apung. Oh, lewat sini berarti atas. Lewat sini bisa? Tidak. Oh, enggak. Berarti harus lewat situ berarti. Oh. Kasih, Kang. Dan ini gua harus nanjak ekstrim. Bismillah. Kayaknya sih harus gua turun. Orang-orang mah ketemu jalur kayak gini putar balik, gue mah lanjut terus. Tapi ini seru. Bisa ke Bandung cuma lewat situ aja kan? Apa
kapan lagi lewat ke Bandung lewat jalan kayak beginian. Yuhuu, ya air asli aus. Turunan. Halo para touring, akhirnya bertemu dengan peradaban, ada Alfa Alfaan. Hampir sejam di jalur, kurang lebih cuma 20-an kilo, tapi karena pakai ini. Hah, ini sih gue pulang-pulang rombak mesin lagi nih. Udah pasti ini kopling angus, tadi berasa parah banget, sama di headnya ada suara ngeletek. Gue takutnya ini olinya habis sih, tapi harusnya enggak karena pas tadi dulu berangkat sih gue cek masih ada 3/4. Emang rencananya sampai Bandung mau gue ganti oli. Cuman kayaknya harus segera nih soalnya suaranya udah mengkhawatirkan. Ya, gimana ya? Rencananya ke Bandung mau ngetes motor, semoga sih nggak nyampe turun mesin ya. Harapannya nggak nyampe turun mesin emang ya. Cuman karena tadi abis disiksa di jalur off-road, sekarang sih udah tinggal gerak jalur jelek aja. Sekarang jadi tinggal menuju Cimahi, gue langsung nyari bengkel terdekat ataupun Shell ataupun Pertamina yang jual oli, gue langsung pengen ganti oli. Udah itu aja dulu. Sekarang kita lanjut dulu, gue mau ngeres dulu nih, capek banget, habis minum dulu. Habis ngeres ya, sekitar 5-10 menit gue langsung jalan lagi. Habis itu kita ke Jembatan Apung. Ya Allah, mau ke Jembatan Apung doang aja, sampai kayak begini perjuangannya. Akhirnya, sampai juga ke Jembatan Apung, guys. Setelah lewatin hutan, lembah. Few inches later. Yeah, okay, para touring, jadi karena guanya khawatir kan tadi gua pikir olinya mungkin habis ya atau gimana gitu kan. Emang karena belum dari Ryan ini belum ganti oli nih, udah hampir 300-an kilo. Jadi mumpung ada Indo Station ini gua sementara ya gua ganti oli baru dulu lah. Nyari yang pasti-pasti aja, nanti paling kalau ketemu Shell gua ganti lagi pakai Shell. Ini karena guanya tadi pas di jalur tuh kayak di headnya berisik gitu, kayak hilang tenaga terus ngeletrek. Gua takutnya emang kenapa-napa kan, gua kira apa olinya habis gitu, ternyata olinya masih full sih, masih aman. Jadi sekarang ini gua ganti dulu olinya pake oli baru, kalau udah baru ya udah, nanti abis ini kita lanjut lagi menuju Respiro. Deket sih, tinggal 8 kilo lagi. Habis dari Respiro gua mau ke Cimahi Box Center ngebenerin boxnya. Oke, kita ganti dulu pake oli mobil yang 800 mili. A few moments later. Alhamdulillah, sampai juga di checkpoint pertama, itu adalah gua ke Respiro. Nah, jadi emang kenapa gua ke Respiro, karena salah satu yang bisa menyebabkan project ini berjalan adalah support dari Respiro. Makanya kenapa kalau kalian perhatiin kemarin, itu rata-rata semua riding apparel gua tuh pakai Respiro. Makanya ini gua juga pakai Respiro, dan terima kasih Respiro yang sudah menyebabkan atau membuat project ini tercipta. Dan kita bakal banyak banget seru-seruan pakai Mio ini. Dan hari ini rencananya gua pengen silaturahmi aja ke Respiro sama Moshawan aja, menunjukin kalau project ini sudah berjalan dan kita akan gaspol kira-kira bulan Juli ngetes Mio ini lebih jauh lagi ke arah Jawa Timur kayak gitu. Paling sekarang gua nunggu sama
Mas Ridlonya aja kayaknya masih kerja di atas sekarang, jadi gue mau sarapan dulu. Karena gue belum sarapan, coy. Karena gue belum sarapan, jadi kayaknya gue mau sarapan dulu. Sarapan nanti baru gue kontak sama si Kang Ridlo. Oke, alhamdulillah aman. Jadi gue banyak lewat jalan tikus, bukan lewat jalan tikus lagi nih mah, lewat jalan enduro. Buset, gue pakai Mio. Iya sih, velg jari-jari, cuman kayaknya dibawa ke jalur enduro juga nangis juga sih. Yang pasti sampai Bogor ini mesin bakal gue cek lagi karena banyak suara aneh. Oke, istirahat dulu biar gue sarapan dulu. Yuk, cakcus. Alhamdulillah sudah sampai Shell Ciamplas. Terima kasih kepada Bapak. Siapa nama lu? Mewok aja. Jadi disponsorin ya Pak, bensin Voltanya. Aduh, Pak. Siap, siap. Alhamdulillah dikasih minuman yang bergizi, lezat dan bergizi. Tapi emang alhamdulillah nih Pak, ternyata target irit-nya tercapai. Tercapai. Tor Mio, telang tadi udah dibuti juga kan. Tadi habis diisi. Diisi 1,93. Lumayan nyampe 2 liter. Enggak nyampe 2 liter. Ini abisnya gara-gara tadi gue pakai enduro. Karena gaspol terus kan di jalur, jadi slip-slip, kampas, gosong, bodo amat. Yang penting gue selamat dulu tadi. Yang nah, penting nyobain Rayyan juga lagi. Kayaknya pelan-pelan gue terbesin lagi sih. Tapi alhamdulillah kalau mesin sih performa emang iritnya dapet. Cuman kelemahannya adalah sekarang ini motor malah lemot. Lemotnya parah banget dan ditanjakan. Kalau misalnya momentumnya gak dapet, udah hilang tenaganya. Habis. Jadi harus dijaga banget momentumnya, paling habis ini harus di-remap. Cuman ya, ributnya injeksi gini ya. Injeksi ya, injeksi karena kan dia sensor mainnya. Pertama sensor, terus kedua kan apalagi konversian juga kan. Kita harus nemuin settingannya lagi, itu aja. Kalau karbu mah tinggal puter baut. Ya. Injeksi, remap lagi. Aduh, udah enggak apa-apalah. Tapi ya oke lah, gua senang dengan iritnya. Cuman emang karena tangkinya cuma 3 liter kurang, jadi ya emang tetap harus masih sering mampir ke pom bensin. Gitu. Jadi ternyata challenge gue mau bawa 100.000 buat pulang pergi Bogor Bandung Bogor gagal. Sekarang uang gue sisa berapa ya? Kayaknya sisa 14.000 deh. Kan gak mungkin gue 14.000 gak makan kan. Jadi tadi bensin aja udah ngisi 4 kali. Ini gara-gara salah jalur ya, sekali lagi gara-gara menghindari pada larang. Jadi tadi lu tau gak sih dari Cipatat? Terus Cipatat beloknya ke kanan. Betul, gua ke kanan, Batu Jajar. Batu Jajar, nanti dia masuknya ke arah Cimahi sebelah sana. Betul. Itu emang mutarnya lebih jauh gitu kan. Dia itu juga di sana ada namanya Ciamplas juga. Dan gua enggak expect jalanannya enduro ya, Pak. Emang pasti kayak gitu. Ya emang lu bisa lihat tadi gitu. Kan videonya gua ngeliatin jalur kayak gimana sampai jatuh. Standing Pak gua, tanjakan begini, ngegas, hilang grip. Pas dapet grip malah langsung malah gitu, kena. Malah standing. Jadi ini pengalaman berharga kalau ke Bandung kalian pengen tantangan yang agak lucu gitu kan, naik motor apapun itulah, naik segala macam. Masuk dari Cipatat tembusin Batu Jajar. Insyaallah istighfar sepanjang jalan. Sudah gua buktikan tadi kan, udah lihat kan kayak gimana jalurnya. Jadi sekarang gue ngeres dulu, dan alhamdulillah nanti paling habis ini gue mau ke Respiro sih, karena ada sesuatu yang mau gue ambil di sana. Bisa dan kali, kitip-kitip pak. Sel dulu, support. Iya, sel dulu, kan kesini nih, follower kesini beli bensin, ya udah lanjut lagi. Ya seenggaknya buat gue ke Bromo bisa lah 100 liter ya. Bisa. Yaudah, paling itu tunggu aja. Tunggu tanggal muda aja. Yaudah, sini gue ngeres dulu, capek. Paling ya, nanti kita lanjut lagi pas sampai di Respiro. Thank you. Touring, alhamdulillah ini udah hari kedua gue di Bandung. Kalau kalian ingat di awal video gue bilang gue bikin challenge ke diri gue sendiri, kalau bisa nggak sih gue buat 100.000 itu buat pulang pergi Bogor Bandung Bogor. Tapi ternyata hampir bisa kalau misalkan kemarin gue nggak mengeluarkan beberapa budget dan misalkan gue melewati jalur yang normal. Jadi karena kemarin kan seperti yang kalian lihat di video ini, kalau gue itu melewati jalur yang tidak normal karena gue ada kekhawatiran ketilang polisi, karena kan kelapa gue masih bobokan adem sih. Walaupun beberapa teman-teman gue yang di Bandung bilang, udah mak, selamat lo segitu mah aman, gak terlalu bising banget, tapi tetap aja takut. Sekalian juga nyari experience baru kalau misalkan mau ke Bandung tapi lewat jalur yang lain,
kalau misalnya kita menghindari Padalarang itu ada opsi jalan kita bisa melewat ke arah Cipageran ke atas, ke Cimahi dulu atas baru turun ke bawah, atau dari Cipageran bisa turun ke bawah ke arah tembusannya nanti langsung ke Batu Jajar. Akhirnya gue memilih ke Batu Jajar tadi tuh. Ke Batu Jajar itu gue coba nitikin, ada ternyata itu kan kayak ada danau atau ada waduk gitu ya. Jadi emang ada satu jembatan apung, namanya Jembatan Apung Surapatin. Nah, gue mencoba ngarahin motornya ke situ dengan settingan mobil padahal. Itu settingan mobil, tapi tetap yang namanya Google Maps ya, ternyata diarahkan melewati jalur yang cukup wadidaw. Membuat istighfar sepanjang jalur lah yang udah kalian lihat tadi kan. Jadi emang ternyata gue kira itu cuma jalur desa biasa, ternyata malah jalur motor enduro. Dan gue bawanya Mio. Dan alhamdulillah ya aman, walaupun emang hasil dari ngelewati jalur enduro itu ada beberapa kendala di motor gue yang pasti per standar tengah tiba-tiba kemarin copot di tengah jalan karena mentok, terus juga bodi bawah pasti udah lecet-lecet, dan gue juga jatuh sekali sama kayaknya sih ini antara keteng atau klep. Gue antara dua itu sih, pokoknya di bagian head karena ada suara berisik banget. Mungkin si tensionernya longgar bisa jadi, karena emang di beberapa kilometer itu pas gue lagi nanjak dan gue gaspol itu kayak ada kecenderungan kayak mau loncat gitu, kalau si kerasa gitu, soalnya kerasa kayak terus akhirnya gue langsung gas biar takutnya beneran loncat nanti malah nabrakan, malah PR lagi gue malah mau gue jalur kan, tapi alhamdulillahnya aman. Jadi nanti kalau dari Bandung sini gue bakal cek, ini ada cuma rayon biasa aja, ini malah jadi rayon luar biasa ya. Begitulah, itu update-nya. Jadi kalau teman-teman emang yang suka touring ini emang dasar gue anak adventure kali ya. Jadi ketemu orang mah ketemu jalur kayak gitu langsung putar balik, gue malah diterusin terus coba. Padahal udah ketemu bapak-bapak diingetin, itu kata jalur makin rusak duluan, tapi malah gue lanjutin terus. Emang salah di gue nya sih ini mah. Terus jadi kalau buat teman-teman silakan kalau mau nyoba jalurnya, pokoknya kalian dari Cipatat itu arahin aja ke bawah nih, lihat di maps-nya kalau lebih kayak gini. Nanti kalian pokoknya finishnya itu di Batu Jajar. Jadi kalian bakal lewatin Jembatan Apung. Nah, dari antara Cipat ke Jembatan Apung itu, nah itulah, itu kalian akan membelah hutan dengan jalur yang lumayan menggoda iman. Gue juga bikin juga sama Bagja yang udah support buat motor Mio gue. Kemarin dia ngetraktir bensin buat motor gue ya, alhamdulillah isi full tank pakai super karena gue nggak minta pakai V-Power karena kompresi motor gue kan cuma emang di 92 aja udah cukup. Sama juga ini big tank juga tuh Arvan yang udah ngasih penginapan yang cukup proper, gue nggak expect bakal dikasih penginapan sama beliau. Jadi gue big thanks banget buat Arvan sama juga buat Bagja yang udah traktir bensin sama traktir gue. Sebenarnya jadi nggak enak sih, cuman ya tapi gue alhamdulillah punya teman-teman, akhirnya nambah teman juga, nambah kerabat juga di Bandung, kita semoga makin erat lagi. Buat pengoro mesin kalian udah tahu kalau ternyata Mio gue target iritnya tercapai 154. Gue gak expect seirit itu sebenarnya. Paling gue kemarin expect lo 130 atau 142 udah cukup banget, ini malah 154. Tapi kayaknya ini keiritan, makanya nanti kita coba ngecek businya masih putih atau apa, memang masih merah bantak ya. Kayak gitu, jadi buat motor gue target iritnya tercapai, cuman gue belum dapet nih jengat-jengatnya sama tenaga power belum dapet. Paling itu buat update dari tenaga mesinnya. Sekarang karena gue juga sekarang udah mau pulang, gue udah siap-siap check out. Ini sekalian sebelum pulang, gue pastinya mau ke storage sepeda dulu karena ada beberapa barang yang mau gue ambil buat nanti gue touring ke Bromo. Oke, lanjut aja kita ke store geng Bromo. Respiro. Oke para touring, alhamdulillah ini gue udah nyampe store-nya Respiro yang ada di Astana Anyar. Jadi emang hari ini gue lagi pengen milih-milih jaket yang emang kayaknya bakal cocok gue pakai buat ke Bromo atau buat riding jauh itu sama si Mio Picnic Matic ini. Ini kebetulan gue sebenarnya udah pakai jaket Respiro juga, tapi ini yang seri buat daily-nya sebenarnya. Jadi kalau Respiro itu dia ada 4 kategori, ada Essenzo, ada Rovero, ada Adrenal, atau lagi gue lupa. Pokoknya tapi kalau yang Essenzo itu dia buat harian. Kalau yang Rovero itu dia buat yang touring agak jarak jauh. Kalau yang Adrenal itu yang buat adventure touring. Nah, jadi karena untuk mengakomodir riding gear gue, kalau misalkan kan kalau pusar ada windshield-nya bikin gue jadi nggak masuk angin. Nah, kalau misalkan ini kan gue badannya langsung kehantam angin nih. Jadi karena kehantam angin, kayaknya gue harus nyari jaket yang lebih cocok, yang emang bisa nahan angin dan juga seenggaknya water repellent atau water resistant. Nggak waterproof nggak apa-apa, yang penting bisa nahan hujan dulu. Dan yang pastinya nyaman kalau dan nggak gerah dipakai jarak jauh. Nah, masuk aja, kita masuk aja cari kira-kira apa yang cocok buat gua pakai
riding plus sama si Mio Trek Matic ini. Let's go. Jadinya ya di Ventro ya Kak, di Ventro ya. Oke, siap. Thank you ya Teh ya. Sama-sama. Oke guys, jadi alhamdulillah gue memutuskan jadinya pakai Rivero. Jadinya pakainya ini yang seri Rovero yang tipenya di Ventro dan warnanya biru buat nyamain kayak Mio gue yang ada di luar situ. Oke. Karena ini modelnya enggak terlalu touring banget dan juga kayaknya cocok lah gitu enggak. Kan kalau misalkan kayak yang Rovero gini kayaknya cocoknya buat yang kalau kalian pakai Afrika Twin atau gue pakai Pulsar gitu kan, atau ya pakai motor-motor yang batang, tapi kayaknya kalau ini cocok lah buat touring jauh pakai Matic-Matican. Dan nanti langsung kita buktikan apakah di Ventro ini bakal nyaman gue pakai ke Bromo, apakah gue kan masuk angin, terus gimana reviewnya pasti bakal gue share juga nanti di video perjalanan kali ini. Kayak gitu. Paling nanti sama Davel tuh, cuma Davelnya nanti katanya di sini kosong, jadi nanti bakal dikirim dari Madiun. Thank you Respiro atas supportnya. Dan langsung aja paling sekarang kita mau pulang. Dekat dengan rumah.